Alhamdulillah saya dapat dah beli 2 biji buah rumah. So apa yang jadi, 2 biji buah rumah tu sebelum saya pencing, dulu dah dibayar. Jadi dia akan selamatkan keluarga saya. Sebab apa? Keluarga saya tak perlu dah bayar, maksud saya sendiri pun tak perlu bayar rumah selepas daripada pencing. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ni saya akan berkongsi tentang 10 matlamat kewangan anak muda yang wajib ada. Okay, so tak nafikan ilmu kewangan ni adalah satu ilmu yang tak diajar di sekolah, tak diajar di universiti. Jadi, tapi bila bekerja, ilmu kewangan adalah menjadi satu ilmu yang sangat penting. Sebab walaupun duit bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlukan duit. Dan usia muda kita sangat berharga. Apa yang kita buat usia muda, dia akan berimpak kepada usia kita tua kelak nanti. Nasihat yang pertama iaitu cari sumber pendapatan yang halal dan thayyibah. Maksudnya, kerja, kita buat kerja, biar make sure kerja kita buat tu adalah halal yang kita suka. So apa kita suka, apa pun tekanan yang datang, kita boleh buat dengan baik. Okay, jangan make sure kita punya sumber tu jangan ada unsur subahah ataupun unsur yang haram. Contohnya macam forex, ya. Kalau dah tahu benda tu haram, dah keluar fatwa, jangan buat. Sebab apa, walaupun banyak kita dapat, tapi ingatlah itu bukan duit yang berkat. Okay, itu yang pertama. Nasihat yang kedua, simpan dulu baru belanja. Maksudnya, apa pun kerjaan kita, kerja cashier ke, kerja engineer ke, kerja doktor ke, gaji besar ke, gaji kecil, ingat kita kena ada bajet kewangan. Okay. Yang ketiga, jangan lupa pelbagai tabung simpanan. Okay. Boleh buat berapa tabung simpanan, buat tabung simpanan kecemasan, pelaburan, tabung umrah, tabung beli kereta, tabung kahwin, tabung cuti, tabung apa-apa lah, nak beli iPhone ke apa. Okay. Tapi dah tabung pada pentinglah lah tabung kecemasan. Buat tabung kecemasan dulu. Lepas tak je kerja, buat tabung kecemasan untuk 3 bulan yang pertama. Okay, memang susah, tapi cuba buat dulu. Sebab apa, yang ini akan menyelamatkan kita sekiranya ada apa-apa jadi dekat kita ataupun dekat kita punya tempat kerja, ataupun kita kena buang kerja. Jadi tabung kecemasan sangat penting. Cuba buat ini dulu. Okay. Dan yang keempat, set matlamat start je kerja untuk beli satu buah rumah. Sebab apa beli rumah? Sebab rumah ni adalah aset. So sebelum umur 30 tahun, kalau kita beli rumah, ingat ansuran akan jadi murah. Sebab apa? Satu, usia kita muda, risiko rendah. Dan tempoh pinjaman boleh jadi panjang. So beli tempoh panjang, InsyaAllah dia akan jadi murah. Okay, macam saya, Alhamdulillah saya dah beli 2 biji buah rumah. So apa yang jadi, 2 biji buah rumah tu sebelum saya pencing, dulu dah dibayar. Jadi dia akan selamatkan keluarga saya. Sebab apa? Keluarga saya tak perlu dah bayar, maksud saya sendiri pun tak perlu bayar rumah selepas daripada pencen. So itu matlamat kenapa kita kena beli rumah awal. Walaupun mahal, apa ni, tak mustahil. Kalau saya boleh beli, kenapa yang lain tak boleh beli? Sebab saya pun gaji besar pun, gaji saya bawah 3,000 je waktu start saya beli. Okay. Yang kelima, belajar rangka pelaburan. Maksudnya kita rangka satu pelaburan, kita boleh labur banyak tempat. Kita boleh labur tabung haji ada, ASB ada. Sekarang ni pun takaful pun dah start ada pelaburan. Boleh tengok mana yang baik. Dan ingat nak melabur ni, jangan masuk tim cepat kaya. Tolonglah. Tak, realitinya tak ada jalan pintas nak kaya. Tak ada. You nak kaya, you kena usaha. Usaha tu kena ikut jalan yang sama ada berniaga atau kena melabur ni. Dia ada, okay, labur ni ada 3 term. Low risk, low income. Medium risk, medium income. Dan high risk, high income. Maksudnya kalau macam low risk, low income ni macam ASB. Okay, risiko untuk hilang duit tak ada. Tapi kita kena dapat pun tak banyak. Tapi macam contoh saham, kita boleh kaya cepat dengan saham. Tapi kena ingat kita mau boleh hilang duit dengan cepat dengan saham. So pilih pelaburan yang terbaik yang kita boleh nak inilah yang kita nak cebur.